Di sana ada beberapa objek wisata. Nah, dia bisa mengangkat ataupun mendorong dan mengajak terutama Karang Taruna untuk dapat menjadikan desa itu menjadi desa sadar wisata. Artinya menyadari dengan potensi itu untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, sehingga dengan melaksanakan edukasi ini, memotivasi, itu akan menggairahkan masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas wisatanya yang di sana. Kemudian juga sebagian besar masyarakat desa Petahunan itu adalah sebagai penderas gula kelapa. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus bahwa potensi itu bisa diangkat untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, semoga ini kegiatan-kegiatan ini yang dilihat, yang dapat di